Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke anak-anak, Pak Afandi di sini akan memberikan materi kelas 4 yaitu variasi gerak dasar bola voli. Nah, anak-anak nanti boleh diikuti dan dilakukan di rumah ya. Nah, yang pertama yaitu berjalan arah depan, belakang, dan samping kanan kiri dalam posisi passing bola voli. Anak-anak mengikuti ya. Caranya, ketika ada bola masuk, kita berjalan maju sambil passing mengarah ke atas. Kalau ketika mundur, kita boleh seperti ini, passing pendek sambil mundur. Ketika kita mengarah kanan dan kiri, boleh kita passing mengarah kiri dan passing mengarah kanan. Dan yang kedua, gerak dasar dalam posisi dan mengayun. Oke anak-anak, perhatikan. Ketika kita posisi sedang siap, kita tekuk kaki kita menurut sambaran musuh, tangan ke bawah, kita melakukan passing ke bawah seperti ini dan berkenaan di sebelah sini atau sebelah lengan kita atau di sebelah tangan kita bagian luarnya. Oke, perhatikan seperti ini. Hup, hup, hup. Oke, yang kedua yaitu menekuk posisi mengarah lengan atas ya, lengan atas seperti ini, passing ke atas ya. Posisinya ketika bola sudah datang, dia datang tetap cep, ha, boleh lompat atau kita mulai lagi. Siap, hop. Oke anak-anak, setelah kita sudah tahu, sekarang kita lanjut yang ketiga ya, yaitu menggunakan servis, yaitu melambungkan dan memukul bola dan melambungkan dan memvoli bola atas. Nah, maksudnya itu kita melakukan servis jarak jauh. Kita harus tepat di atas garis lapangan dan kita berada di luar. Nah, untuk melambungkan dan memukul bola yaitu menggunakan servis bawah seperti ini. Jika ini bola, tangan kita ke belakang. Oke, boleh seperti ini dan boleh terserah gaya kita mau yang gimana. Kalau bapak seperti ini. Nah, bola ini kita tahan, tangan ayunkan perlahan-lahan di sini. 1, 2, 3 pukul. 1, 2, 3 pukul. Bola dilepas ketika tangan sudah mengayun ya. 1, 2, 3 pukul. Dan kedua, melambungkan dan memvoli bola atas seperti ini. Tangan di atas dan serta bola voli, tangan kita juga seperti ini atau seperti ini. Nah, lebih baik, lebih enak seperti ini ya. Bola di atas, tangan seperti ini. Jika kita sanggup, boleh kita lakukan. Oke, ikuti bapak ya. Ini bola, kita lempar ke atas, pukul. Sekali lagi, ini bola, kita lempar ke atas, pukul. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham dong? Jika anak-anak belum paham, boleh bertanya dengan bapak ya. Sekian dari bapak, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di materi berikutnya. Salam sehat, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.